Sementara itu, berdasarkan hasil pemantauan dari pos pengamatan Gunung Api Semeru, Semeru masih terus mengeluarkan suplai magma dari perut gunung, sehingga material vulkanik yang terbawa dan longsor membentuk awan panas guguran pada minggu kemarin saat ini sudah mulai terisi kembali. Tadi pagi berarti masih ada APG ya, coba satu... Materialnya besar, kalau bisa lagi, jadi sudah mulai ke tipe erupsi Semeru lagi. Ya tadi ya per jam itu mungkin bisa 5 kali letusan. Itu akan mensuplai membuat kubah lava atau lidah lava yang baru. Jadi harus kita harus waspada, terus harus siaga terus karena ada kemungkinan APG itu terjadi lagi. Kan